Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bagaimana sih supaya channel kita itu bisa cepat mendapatkan syarat monetisasi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang YouTube? Pertanyaan ini memang banyak dilontarkan oleh kawan-kawan kita para YouTuber pemula yang saat ini sedang berjuang mengejar syarat monetisasi ya. Oke, di sini Abah jawab. Ini menurut pengalaman Abah pribadi ya, jujur. Di saat Abah membangun channel YouTube, mungkin di ketiga channel ini bisa mendapatkan syarat monetisasi dengan cepat. Karena di saat Abah membangun channel YouTube, pertama kali Abah pikirkan dulu konten. Abah sering melihat video-video di YouTube. Video apa sih yang mungkin video tersebut lagi rame nih? Karena waktu itu Abah perhatikan konten mancing, dan konten mancing tersebut ada sedikit komedinya. Lalu untuk konten camping memang Abah perhatikan banyak penontonnya karena videonya sangat menantang dan durasinya videonya panjang. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Setelah itu, setelah Abah mengupload video sebanyak 5 video nih di channel kita nih, Abah tidak berpikir melihat subscriber. Subscriber itu kalau menurut Abah akan bertambah dengan sendirinya kalau video kita sudah disukai oleh penonton. Jadi, di saat kita membangun channel YouTube, nih, siang hari kita pikirkan ide konten, dan siang hari kita membuat konten, dan malam hari kita gunakan waktu kita itu untuk bisa menonton video kita menggunakan HP yang berbeda atau menggunakan email yang berbeda ya. Nah, dari situ pun kita harus menonton video-video yang satu tema dengan video saya. Misalkan contoh sahabat semua, tema videonya tentang mukbang atau tentang masak ya, Abah pasti sering menonton video-video tentang mukbang ataupun tentang masak. Karena konten Abah tentang camping ya, pastinya Abah sering menonton video-video tentang camping. Bagaimana sih cara pembuatan videonya? Bagaimana sih supaya cara pengambilan videonya menarik? Nah, dari situ Abah mendapatkan sedikit pengetahuan mungkin ya. Nah, dan Abah pun di situ setiap Abah nonton video-video tentang camping, di situ Abah selalu berkomentar. Nah, dari komentar tersebut ya, siapa tahu ada penonton dari channel tersebut masuk ke video-video saya. Nah, dan malam hari di saat Abah mau tidur itu Abah HP standby karena Abah sudah mempunyai 5 video nih ya. Ya pastinya Abah video tersebut Abah simpan semua di playlist. Kenapa? Karena kalau video-video Abah satu tema itu di playlist tidak jadi masalah ya, tidak akan spam karena videonya satu tema. Beda dengan kalau sahabat semua nih memasukkan playlistnya itu video masak dimasukkan ke playlist tentang mancing, kan itu tidak masuk akal ya. Maka dari itu YouTube menganggap itu spam. Usahakan, playlist itu sangat berpengaruh. Nah, di saat kita membuat playlist, usahakan playlist kita satu tema dan judul pun harus sesuai dengan isi kontennya. Contoh kalau konten Abah tentang camping ya, Abah membuat playlistnya judul camping, solo camping ya. Karena kalau menurut Abah untuk saat ini syarat 1000 subscribe itu sangat-sangatlah mudah. Yang paling terberat adalah mengejar 4000 jam tayangnya. Banyak ya kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin subscribernya sudah melebihi 1K, tetapi untuk pendapatan jam tayangnya masih di bawah 1K, masih ratusan. Nah, sedangkan untuk syarat 4000 jam tayang itu, kalau video-video kita hanya durasinya pendek dan kita upload videonya 2 hari atau 3 hari sekali, sedangkan dari satu video kita dapat berapa jam. Nah, Abah itu jujur ya, di saat membangun channel YouTube, semua channel Abah tidak ada yang mungkin tidak ada yang ditonton sendiri. Abah semua tonton sendiri, tetapi ya Abah pakai HP yang lain ataupun kalau Abah punya HP satu ya pastinya berbeda email. Tapi Abah tidak memperhatikan cara mencari subscribernya, karena subscriber itu untuk saat ini mudah. Jujur, kalau menurut Abah subscriber itu sangatlah mudah untuk saat ini. Tidak, kadang-kadang ditinggal pun subscriber suka bertambah sendiri ya. Karena apa? Ya karena pengaruh video kita itu memang disukai oleh penonton. Jadi perhatikan di saat kita membangun channel YouTube, itu memang yang harus kita perhatikan adalah isi konten kitanya. Isi konten kita yang akan berpengaruh untuk bisa channel kita berkembang. Nah, Abah kenapa sih suka konten camping seperti ini? Karena Abah perhatikan nih, untuk saat ini konten-konten camping itu memang penontonnya oke-oke. Tapi ya memang harus pinter
dari cara pengambilan videonya, dari cara pengeditannya. Dan memang kalau durasi video tentang camping itu rata-rata di atas 20 menitan. Tidak ada konten camping yang videonya durasi 10 menit ya, jarang. Kenapa? Karena prosesnya lama. Beda dengan konten-konten yang lainnya, cukup waktu dengan 5 menit pun kita bisa bikin video, atau 10 menit. Tapi kalau konten camping rata-rata di atas 20 menit. Dan ada yang perlu kita ingat ya, buat sahabatku yang mungkin saat ini sedang mengejar 1K dan 4K. Perjuangan kita itu bukan untuk mengejar syarat monetisasi saja ya. Perjuangan kita itu lebih berat lagi apabila channel kita sudah dimonetisasi. Sudah dimonetisasi, channel kita itu videonya betul-betul harus dimaksimalkan. Dari pembuatan thumbnail, dari pembuatan judul, dari pembuatan metadata, itu memang harus diperhatikan. Kenapa? Karena YouTube akan menilai kalau video kita sudah sesuai metadatanya, akan menyebar luas lagi dan iklan pun akan muncul ya pastinya kalau channel kita sudah dimonetisasi. Karena kalau sahabat semua perhatikan, banyak ya kawan-kawan kita yang mogok di tengah jalan setelah channelnya sudah dimonetisasi. Itu sangat disayangkan. Maka dari itu, Abah di sini berpesan buat sahabatku yang baru membangun channel YouTube, kita jangan terlalu fokus 1K dan 4K terlebih dahulu. Lebih baik kita fokus konten. Konten apa yang sekiranya akan membuat channel kita bisa berkembang. Kalau channel kita bisa berkembang, itu pastinya ya konten-konten kita pasti banyak yang nonton. Dan untuk mendapatkan syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang pun akan mudah. Yamin deh Abah ya. Dan sebetulnya untuk menjadi seorang konten kreator itu tidak harus berpendidikan tinggi, tidak harus bermodalkan HP yang mewah. Cukup menggunakan HP seperti Abah pun ya, HP jadul itu jadi. Yang penting kalau menurut Abah, pengambilan kameranya tidak buram, dan mungkin ada sedikit buram pun tidak jadi masalah, karena para penonton YouTube sudah pasti paham ya, ini pasti pengambilan kameranya pakai HP nih, beda dengan pengambilan kameranya menggunakan GoPro atau apapun ya, itu pasti penonton YouTube tahu. Nah, itu pesan penting dari Abah untuk channel kita bisa mendapatkan syarat monetisasi YouTube. Karena Abah yakin ya, saat ini banyak channel-channel yang 1 bulan, 2 bulan bisa mendapatkan syarat monetisasi YouTube. Itu bisa jadi dengan jalur yang jalur cepat ya, atau jalur kilat ya. Tapi kalau kita jalurnya jalur aman, itu sudah pasti yang harus kita perbaiki adalah konten kitanya, supaya konten kita itu betul-betul disukai oleh penonton YouTube. Karena perjuangan kita itu bukan hanya untuk dimonetisasi, yang paling terberat adalah bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang dari video-video kita muncul iklan. Apabila video kita sedikit penontonnya, meskipun video kita muncul iklan, pendapatan kecil. Jadi yang akan membuat kita bisa menghasilkan uang, video kita banyak yang nonton. Nah, pelajarilah dari sekarang ya, buat sahabat-sahabat YouTube-ku, jangan sampai kita mogok di tengah jalan. Ya. Bang, kok banyak kok channel-channel yang mungkin dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan dimonetisasi? Bisa, kata Abah juga ya. Tapi cek dulu videonya untuk bisa mendapatkan syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau memang betul-betul videonya ada yang viral, itu bisa jadi. Kalau videonya penontonnya hanya segitu-gitu aja, itu bisa jadi mereka jalur pakai ginian ya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi buat sahabat-sahabatku. Tetap semangat dan tetap optimis buat konten yang bermanfaat dan disukai oleh penonton. Ini pesan dari Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru hujan nih, hujannya makin gede aja ya.